Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue di sini ya coy, di channel Faisal Kamil. Oke, di video kali ini gue niatnya mau surmori ya coy, tapi ini malah kesiangan ya coy. Aduh, kita langsung berangkat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya coy? Mudah-mudahan kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala ya coy. Sebenarnya gue tuh sekarang hari Minggu ya coy. Sekarang hari Minggu. Tadinya gue mau semari pagi ya, tapi malah molor ya coy. Bangunnya kesiangan ya. Habis subuh malah tidur lagi ya coy. Jadinya ya alhasil malah kesiangan ya coy. Dan ini gue lagi di kawasan Aeon ya. Sebenarnya gue tadi mau ke ini ya, ke Bekasi, tapi kayaknya udah siang deh, jadinya agak mager ya coy. Tapi ini juga kondisinya sepi lagi, padahal hari Minggu ya coy, biasanya banyak yang lari di sini. Kita coba muter-muter aja ya coy, sambil cari angin ya. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat ya yang menonton video ini, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah ya tentunya. Tapi kayaknya ini sepi sih coy. Padahal niatnya mau nyari yang aneh di sini ya. Nyari yang aneh, tetapi malah kesiangan kayaknya, yang pada lari juga udah berbalik ini ya. Oke, kita ambil lurus ya coy. Gimana ya, ini kok sepi tapi coy, kayaknya karena udah siang ya, jadinya kondisinya sepi ya. Biasanya banyak yang lari pagi nih, biasa, apalagi sekarang hari Minggu ya. Tapi ini kondisi malah sepi ya. Dan di sini gue readingnya sendiri ya coy, nggak berdua kayak kemarin, soalnya kawan gue lagi kerja ya. Jadi alhasil gue sendiri ini, coba kita kesini ya coy. Kita coba kesini ya, siapa tahu rame sebelah sini ya cok. Padahal ini kawasan enak banget ya kalau buat lari pagi nih, soalnya kondisinya tuh adem ya cok. Enak gitu, masih ada pohon-pohon tuh, adem ini padahal. Tapi mungkin karena kesiangan kali gue berangkatnya ya, jadinya nggak ada orang ini, nggak ada yang lari, nggak ada yang apa ya. Siapa tahu nemu tete-tete gemes ya coy. Ini kalau ke kiri ada orang nggak ya? Ya nggak ada, situ juga coy. Ini aslinya gue sekalian nanti pulangnya mau mampir ganti lahar ya coy, soalnya ini motor gue kena laharnya, kena coy. Lahar depan motor gue kena coy, kemarin kena lubang ya, jadinya kena laharnya, digoblak cok. Anjay, ini udah pada pulang kayaknya ya, yang lari pagi. Udah siang sih, udah mau duhur ini cok. Wah, ini mah San Mori kesiangan ya. Aduh. San Mori kesiangan coy, coy.
Anjay, ini banyak truk, ini ngapain ya? Oh, truk proyek, cok. Anjay, ini. Buset dah. Oh, ini lagi ngangkut tanah. Oh, lagi nguruk, coy. Aduh, ini mah San Mori kesiangan ya, coy. Ini udah gak ada tete-tete gemes ini mah. Anjay, ini mau dibangun apa lagi ya? Soalnya kalau di kawasan sini tuh masih banyak lahan kosong, coy. Mungkin mau dibangun perumahan kali ya. Coba kita lurus lagi ya, coy. Siapa tahu nemu tete-tete gemes ya. Ataupun mbak-mbak. Tapi ini sepi banget, coy. Aduh. Wah, gagal ini mah Yasun Mori itu. Wah, iya coy, enggak ada siapa-siapa sih mah, oi. Enggak ada yang kemana gitu. Enggak ada yang lari pagi ya. Terbalik aja lah, cok. Anjay, anjay. Ini San Mori-nya sepi, cok. Oh iya, sekalian gue bahas ini ya, coy. Pertanyaan teman-teman ya kemarin di kolom komentar. Bang, kameranya pakai apa gitu? Gue pakai kamera GoPro Hero 5 ya, coy. Jadi seperti yang ada di video yang sebelum-sebelumnya ya, yang pernah gue review GoPro-nya. Ini GoPro Hero 5 ya, buat teman-teman yang menanyakan gue pakai kamera apa. Gue pakai GoPro Hero 5 dan ini bekas ya, coy. Soalnya kalau beli baru GoPro ya, ya gue belum mampu lah ya. Jadinya gue beli bekas ya. Tapi untuk hasil sih buat kayak mata vlog pemula kayak gue ya, ini ya worth it lah, cok. Soalnya GoPro tuh bening lah kualitasnya, cuma minusnya mungkin kalau GoPro Hero 5 belum ada ini ya, image stabilizer-nya ya. Sama belum ada ini mode hyper smooth apa ya, yang gambar tuh bisa lebih stabil ya. Jadi belum ada kayak gitunya. Jadi ya wajar lah kalau kalian buat motovlog gambarnya agak-agak bergoncang-goncang ya. Soalnya belum ada mode ininya, mode hyper smooth. Kalau GoPro yang Hero 7 8 ke atas baru itu, coy, udah bagus. Jadi gue saranin sih kalian sesuai budget aja ya, mau GoPro Hero 5 ataupun GoPro Hero 7 ke atas ya. Kalau gue kan budgetnya ya cuma ada buat GoPro Hero 5, jadi gue beli yang bekas aja ya. Insya Allah ntar kalau
ada rezeki lagi gue bakal upgrade ya coy. Aduh anjir, licin ini ya, banyak tanah ya. Nah gitu coy untuk kamera ya. Tapi ini ngomong-ngomong sepi ya coy. Niatnya gue kesini tuh nyari yang tete-tete gemes gitu ya. Banyak yang lari biasanya coy kalau pas gue pagi-pagi lewat sini nih. Tapi mungkin karena ini udah siang kali ya, jadi malah gak ada orang weh. Gak ada yang lari ataupun apa gitu. Ini perubahan elit kali ya coy. Anjay, anjay, sepi pisan ye. Nah, kita coba ambil kiri ya coy, siapa tahu rame gitu ya. Ambil kiri coba coy. Ambil kiri. Kalau ambil kiri kemana ya? Ambil kiri. Kalau ini kemana ya coy? Ah, ini mah sepi banget ya. Gue kira banyak yang lari pagi gitu ya. Tapi kalau lari pagi juga jam segini sih coy. Udah jam segini. Ini gak bakal ada yang lari panas-panas gini. Udah panas pisan ini mah. Anjay, ini kemana ya? Kita coba lurus aja lah, gaskeun. Tembusnya di mana ini ya? Wah, ini di mana ya, coy? Anjay. Enak ya jalannya ya? Ke sana boleh nggak ya? Ah, ini mah sepi, coy. Anjay, anjay. Anjay, ini mah sepi, oi. Bekasi. Wah, ini mah gak ada tete-tete acan ya. Anjay, ini enak coy jalannya coy. Cakung, Bekasi. Wah, gue baru pertama kali kesini coy, ini coy. Tapi gak ada tete-tete gemes ya. Aduh. Wah, ini jual apa ini? Oh, jualan jamu. Si ibu jualan jamu. Wah, kita putar balik aja ya, coy. Ini udah kejauhan nih. Gue nggak tahu ntar kalau kesana nyasar lagi.
anjay, ini Sean Mori kesiangan. Udah gak ada orang ya. Aduh. Wah, ini juga pada bawa pacar ya. Wah, pada dari mana itu ya? Ini enak coy jalannya coy, kalau buat ngetes motor ya, motor baru ini. Cuma kalau jam segini panas banget coy, padahal baru jam berapa ini? Saya udah mau duhur sih. Anjay, anjay. Wah, ini kalau sore kayaknya rame ya coy. Tapi kalau buat nongkrong kayaknya nongkrong di mana ya? Anjay, panas pisan ieu. Aduh. Oke coy, mungkin vlognya sampai di sini ya coy. Aduh, ini mah gagal Sean Mori-nya ya. Padahal niatnya kesini mau cari dede gemes, tapi udah gak ada orang ya coy. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video teman-teman.